Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rusdiah Mawar. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tutorial singkat cara install aplikasi SIP atau SIP Exam Browser Moderasi Beragama tahun 2023. Sumber informasi atau tutorialnya berasal dari https://csn.kemenag.go.id. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman akses alamat CSN-nya. Di bagian info iska.p3k2023, silakan nanti dicek ke bagian bawah ada tata cara konfigurasi SIP atau instalasi SIP exam browser tadi. Di sini akan kami coba jelaskan untuk cara instalasinya. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu melakukan download terlebih dahulu SIP exam browsernya dengan cara mengklik link tautannya yang berwarna ini. Silakan diklik. Untuk SIP exam browsernya, yang pertama direkomendasikan terlebih dahulu menggunakan versi yang terbaru Latest Releases. Jika Bapak Ibu gagal menggunakan versi yang baru waktu melakukan instalasi, silakan menggunakan versi yang lama Out Releases. Untuk cara downloadnya, tinggal diklik saja. Klik seperti ini. Misal kami contohkan mengklik yang terbaru Latest Releases, tinggal diklik. Setelah itu, teman-teman atau Bapak Ibu tinggal dipilih SIP exam-nya sesuai dengan komputer atau laptopnya menggunakan apa? Jika menggunakan Windows, silakan pilih yang ini, for Windows. Jika menggunakan macOS, silakan pilih yang ini. Kami contohkan, misal menggunakan Windows, tinggal diklik saja. Ditunggu dalam beberapa detik, otomatis akan terdownload sendiri. Ini, filenya akan terdownload. Silakan nanti ditunggu sampai selesai downloadannya. Mohon maaf, di sini kami stop. Silakan ikuti petunjuknya dan tutorialnya untuk melakukan instalasi. Jika Bapak Ibu gagal, silakan pilih yang versi lawas, Out Releases. Tinggal diklik di sini, tinggal dicari teman-teman atau Bapak Ibu versi lawas. Biasanya, coba terlebih dahulu menggunakan versi yang 2.4.1. Jika ini juga masih gagal, silakan nanti dicari lagi SIP-nya ke versi di bawahnya lagi. Dan juga di sini ada beberapa tip atau solusi jika gagal melakukan install SIP exam browser-nya. Bisa ditonton pada video kami. Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link YouTube-nya. Untuk tata cara instalasi dan konfigurasinya, silakan ikuti petunjuk yang ada di sini dan video tutorial resmi dari Kementerian Agama. Silakan ditonton dan disimak tata caranya. Ini saja pengantar dan kami. Untuk videonya, silakan simak sendiri bagi Bapak Ibu atau teman-teman. Akhirnya, kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.